matu ya, Fatimahnya enggak ditanuinkan. Kata-kata atau nama Fatimah tidak dibaca tanwin. Tafsilu Fatimatu. Ya, lanjut. Mungkin pertanyaannya, faktor apa saja yang membuat budaya berbahasa Arab atau budaya dalam bahasa Arab itu membuat kalimat dalam bentuk pasif, mabni lil majhul. Mungkin ada faktor-faktor atau keadaan, hal-hal yang membuat orang Arab mengungkapkannya dalam bentuk mabni lil majhul. Itu mungkin kesimpulan dari pertanyaannya atau yang ingin ditanyakan tadi. Sehingga kan tadi ditanya duribal kalbu, kenapa anjing itu dipukul? Tubsalul malabisu, kenapa pakaian itu dicuci? Nah, hal-hal seperti itu mungkin ada faktor yang melatar belakangi bahwa budaya atau berbahasa dalam bahasa Arab itu ada hal-hal yang membuat
mereka mengungkapkannya dalam bentuk mabni lil majhul. Ya, pertama lil maklum itu karena memang sangat nyata, tidak bisa dipungkiri seperti khuliqal insanu dha'ifa tadi. Jadi manusia diciptakan. Pertanyaan siapa yang mencipta? Tidak bisa dipungkiri, tidak ada satu manusia yang memungkiri bahwa ada pencipta. Meskipun mungkin berbeda-beda, tapi dalam pemikiran Islam atau yang bertauhid dengan tauhid Islam, maka tidak ada lain yang menciptakan manusia adalah zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di budaya dan agama lain mungkin mengatakannya atau menamakannya dengan nama yang berbeda. Manusia diciptakan. Itu tidak ada lain lil ilmi. Nah, seperti itu lil ilmi pertama. Yang kedua, jadi kesimpulannya semua yang bisa jadi fa'il bisa menjadi maf'ulun bihi. Naibul fa'il yang mustatir misalnya al-kalbu duriba. Al-kalbu duriba. Al-kalbu apa i'rabnya? Posisinya sebagai mubtada. Duriba fi'il mabni lil majhul. Naibul fa'ilnya mustatir, tersirat pada kata-kata duriba itu ada kata ganti huwa. Sama kayak gini. Muhammadun yadribul kalba aslinya. Muhammadun yadribu al kalba. Kalau di sini mabni lil maklum. Muhammadun itu sebagai apa? I'rabnya. Muhammadun yadribul kalba mubtada yadribu fi'il kan, fi'il apa, fi'il mudhari. Fa'ilnya mustatir, tersirat pada kata yadribu. Meskipun tidak kita ucapkan, itu ada kata huwa atau kata ganti pada kata yadribu. Al kalba maf'ulun bihin mansub, seterusnya. Mana khobar mubtada'nya? Rangkaian dari fi'il fa'il dan maf'ulun bihi. Nah sekarang, al-kalbu duriba. Al-kalbu duriba. Al-kalbu mubtada' duriba. Sebelum menjadi khobar, fi'il mudhari', fi'il mabni lil majhul. Naibul fa'ilnya huwa mustatir. Rangkaian dari fi'il yang fi'il mabni lil majhul dan naibul fa'ilnya, itulah yang menjadi khobar. Ya, seperti itu contoh dari kata ganti.